Yang masih dari euforia lolosnya timnas ke 16 besar Piala Asia, Presiden Joko Widodo bermain bola bersama anak-anak di lapangan Gamplong Sumberayu Sleman Yogyakarta meski tengah hujan deras. Permainan digelar sebagai bentuk syukur atas lolosnya timnas ke babak 16 besar Piala Asia. Hujan lebat yang mengguyur lapangan Gamplong tak menyurutkan keseruan permainan sepak bola yang dilakukan Presiden Joko Widodo bersama anak-anak. Pada permainan yang berakhir imbang dengan skor 2-2 ini, Jokowi mengambil posisi sebagai penjaga gawang. Tampak pula putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang turut menemani sang ayah bermain bola. Usai permainan, Presiden membagikan kaos pada anak-anak yang ikut bermain bola. Untuk menyambut masuknya timnas kita ke 16 besar Piala Asia, dan kita ingin memberikan semangat kepada rakyat untuk memberikan dukungan penuh. Besok pertandingnya antara Indonesia dan Australia. Kita harapkan kita mendapatkan poin dari sana sehingga bisa melaju ke babak berikutnya. Saya kira yang kedua, kita ingin dengan masyarakat gembira semuanya, juga untuk sekali lagi untuk memberikan dukungan kepada timnas kita. Demikianlah Kompas Malam, saya Nitya Anissa. Terima kasih, sampai jumpa.